selamat siang. Menindaklanjuti video viral yang beredar di wilayah hukum Polres Kediri, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 di Desa Banjarjo, Kecamatan Ngadule, Kabupaten Kediri, telah terjadi perkelahian yang diduga dilakukan oleh kelompok massa, yang mana kelompok massa yang satu datang dari arah Tulungagung, yang satunya datang dari wilayah Kota Kediri, sehingga bertemu di wilayah Kecamatan Ngadilue, yang pada saat itu adanya ketersinggungan sehingga terjadi perkelahian. Akibat dari peristiwa tersebut, akhirnya dari Polres Kediri bersama Polsek Ngadilue sudah mengamankan beberapa orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi. Dari hasil mediasi tersebut sudah ada perdamaian kedua belah pihak, saling menyadari adanya kesalahan dan saling memaafkan, dan saat ini tidak dilanjutkan dalam proses hukum dan masing-masing sudah menerima, sehingga perkara tidak dilanjutkan dalam ranah hukum. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Menindaklanjuti video viral yang beredar di wilayah hukum Polres Kediri, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 di Desa Banjarjo, Kecamatan Ngadule, Kabupaten Kediri, telah terjadi perkelahian yang diduga dilakukan oleh kelompok massa, yang mana kelompok massa yang satu datang dari arah Tulungagung, yang satunya datang dari wilayah Kota Kediri, sehingga bertemu di wilayah Kecamatan Ngadilue, yang pada saat itu adanya ketersinggungan sehingga terjadi perkelahian. Akibat dari peristiwa tersebut, akhirnya dari Polres Kediri bersama Polsek Ngadilue sudah mengamankan beberapa orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi. Dari hasil mediasi tersebut sudah ada perdamaian kedua belah pihak, saling menyadari adanya kesalahan dan saling memaafkan, dan saat ini tidak dilanjutkan dalam proses hukum dan masing-masing sudah menerima, sehingga perkara tidak dilanjutkan dalam ranah hukum. Demikian, terima kasih.